Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Roak. Kita akan nempa lagi, melanjutkan plus 10 Shinobi kemarin menjadi plus 12. Kita lihat bagaimana hasilnya. Tapi sebelum itu, silakan like, comment, and subscribe. Tombolnya ada di pojok kanan bawah. Kita akan jadikan plus 10 Shinobi menjadi plus 12. Soalnya kalau enggak plus 12 itu enggak ada efeknya. Kita nyari damage, habis itu kalau jadi plus 12 nanti kita kasih murah. Nah, ini kan harus plus 12 melee damage plus 4% nih. Lumayan banget ini. Habis itu kita cari murah sablet. Sablet 1 atau 2 enggak masalah, yang penting sablet. Oke, kita coba refine, tapi kita harus menemukan dulu rumusnya. 5 kali pecah baru kita hajar. 5 kali pecah kita hajar langsung plus 12. Sekarang kita tumbal-tumbal dulu, kita hancurin dulu, oke? Oke, 1 kali ternyata tidak pecah. Oke. 2 kali tidak pecah. 2 kali tidak pecah. 3 kali tidak pecah. Apa coba kita hajar Nana ya? Siapa tahu jadi. Plus 5 dulu enggak apa-apa. Kita pelan-pelan dulu. Yang penting sabar, walaupun sini cuma 2 juta, enggak usah nunggu event diskon dulu. Kalau hoki-hoki ya hoki aja, kalau apes ya apes aja. 1 kali pecah, oke. Kita sudah 1 kali pecah. 2 kali pecah. Oke, 5 kali pecah kita hajar nanti. 2 kali pecah. Wah, ternyata kita ulang lagi. Jangan terlalu tergesa-gesa, kita ulang lagi. Kita pecah-pecahin dulu barang-barangnya. Kita hajar lagi. Sabar. Nempa itu enggak boleh terburu-buru, enggak boleh ngikutin hawa nafsu. Kita hancurin dulu ini tumbal-tumbalnya. Daripada nanti kita nelangsa. Oke, tumbal kita hancurin dulu. 1 kali pecah, oke, 1 kali. 2 kali pecah. 2 kali pecah. Oke, 3 kali pecah, apakah kita bisa memecahkan 5 barang? 3 4 kali pecah. Oke, 4. Oke, 4. 1 kali pecah. Kita nana aja. Kita kalau berhasil kita hajar 2 kali. Oke, 5 kali pecah, teman-teman. Apakah ini akan menjadi hari keberuntungan saya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ya, gak keluar, kampret. Kampret ini, sialan. Kita repair. Kampret, sialan. Nah, kita hajar lagi aja. Ternyata hancur. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjut besok. Ini terlalu ekstrim. Sudah sekitar 8 kali pecah. Ini bahaya ini kalau terus dilanjutkan. Tapi apa kita lanjutkan? Teman-teman, gimana ini, kita lanjutkan apa enggak 8 kali pecah? Apakah bisa kita hajar 10 ke 11? Oke, Ninja Moonlight ini kan saya punya 2. Kita hajar yang ini aja dulu, soalnya yang kita jual plus 10 itu enggak
Tidak laku-laku. Oke, kita hajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kawan-kawan suka dengan video ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Loh, kok ke sana? Loh, error. Loh, loh, kita coba lagi aja ya. Tapi jangan plus 10. Kok error? Kita balikin plus 10 lagi aja ya. Oke teman-teman, kita balikin lagi plus 10. Apakah berhasil? Oke. Oh, ternyata tidak berhasil. Berarti hari ini, kalau teman-teman mengalami seperti ini, gagal terus, gagal terus, gagal terus gini, jangan dilanjutkan lagi. Ini pasti nanti gagal lagi. Tapi saya penasaran. Penasaran jadi atau enggak ya? Penasaran jadi atau enggak ya? Gimana teman-teman? Berani enggak ya? Tadi sempat error soalnya. Gimana ini? Berani enggak ya? Resikonya terlalu besar ini. Tapi saya masih punya cadangannya. Kalaupun ini pecah, masih ada cadangannya. Apa Windranger Cup aja ya? Atau Dead Cup aja? Aduh, dilema ini. Dilema, dilema, dilema. Ini kalau jadi sintesis plus 11 ini bisa nambah damage lagi ini. Ini udah peta terlalu banyak. Aduh. Aduh, gimana ini? Gimana ini? Pilihan yang sulit sekali. Oke, kita hajar. Oh, kampret. Sialan, sialan. Kita repair, kita hajar lagi. Dah, frustasi ini. Ini error ini. Ini error ini. Wah, sialan ini error ini. Aduh, aduh, teman-teman. Tidak bisa ini. Aduh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Hari yang sangat menyesal. Aduh, ini error ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Jika kalian suka, like. Tapi saya kalau kalian gagal lebih dari 6 kali, lebih baik jangan 4 dulu. Ini error ini, Pak Tua ini enggak benar ini. Masa 10 kali gagal. Oke, terima kasih. Enggak bisa ngomong lagi. Silahkan like jika suka video ini. Kalau ada saran, silahkan komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa juga subscribe. Klik tombol merah yang ada di pojok kanan bawah. Jantung saya masih deg-degan. Oke, teman-teman. See you next time.